Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf dulu karena beberapa waktu ini sudah lama nggak upload video, nggak bikin video ya karena ada kesibukan. Nah, untuk kali ini saya akan bikin video sebuah eksperimen. Bukan eksperimen sih sebenarnya, cuman iseng-iseng saja. Jadi di sini saya akan mencoba ngelepasin burung. Nah, jadi kalau teman-teman ikuti video saya kemarin tuh saya sempat dapat burung terucukan ya beberapa waktu lalu. Ini burungnya tuh. Beberapa waktu lalu saya sempat dapat burung terucukan ini. Nah, jadi kali ini saya akan mencoba ngelepasin burung yang satu ini, burung yang baru dapat ini. Ya, ini masih gelapak sekali, masih lumayan gelapak karena memang saya sibuk sekali nggak sempat buat ngurus. Ini juga nggak saya latih pur, tapi dia mau ngepur sendiri. Awalnya nggak mau, seminggu lebih nggak mau ngepur dia, tapi tahu-tahu mau sendiri. Nah, karena masih gelapak, saya ingin mencoba iseng-iseng. Ini jadi saya mau coba lepasin. Nah, tujuannya apa? Saya cuma pengen tahu aja, ntar kalau sudah dilepasin, dia itu bakalan balik lagi apa enggak. Nah, kalau balik ya syukur alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa. Namanya juga iseng-iseng eksperimen ya. Cuman saya juga mau mengamati ya, yes, pokoknya ntar lah kita coba dulu lah. Oke, langsung saja kita lepasin, kita buka kandangnya, biarkan dia terbang dulu. Kalau balik ya syukur, kalau enggak ya enggak apa-apa. Mau gimana lagi. Oke, kita coba langsung ya, kita ganti bentar. Oke, kita langsung buka kandangnya biar dia terbang. Masih gerabak sekali, jadi saya juga pengen tahu ini bakalan balik lagi apa enggak kalau dilepasin. Kita buka kandangnya, pintunya kandangnya. Ayo terbang guys, ayo guys, lapor guys, ayo. A few moments later, ayo terbang. Eh, itu pintunya udah kebuka itu. Ayo. Oke. Ayo, terbang. Nah, udah terbang, guys. Kemana tadi? Ke arah rumah kayaknya ya. Udah nggak kelihatan, guys. Oh, itu di rumah kayaknya. Biarin. Kalau dia mau terbang lagi biar terbang, kalau balik biar balik, kita coba aja. Yang penting kandangnya ntar saya buka pintunya. Kalau mau masuk ya biarin masuk, kalau enggak ya udah, mau gimana lagi. Namanya juga iseng-iseng eksperimen. Oke, kita tunggu untuk beberapa waktu ini, sekitar jam berapa ya? Jam 9:30 pagi kalau enggak salah. Oke, kita tunggu. Nah, oke, masih kita tunggu guys. Tadi burungnya udah sempet terbang jauh, nggak tahu kemana, ke arah sono tadi. Pokoknya kita tunggu aja balik ya, biar balik, kalau pergi ya biar dia pergi. Yang penting pintunya dibuka, kalau balik biar dia masuk sendiri. A few moments later. Oke guys, kita lihat apakah sudah datang burungnya. Ini sudah saya tinggal makan, saya tinggal nonton TV. Kita cek. Udah ada bro. Udah ada bro. Udah ada bro. Ternyata burungnya balik lagi. Sebenarnya saya melakukan iseng-iseng ini, eksperimen ini, sebenarnya saya mengamati dari dulu. Ternyata ya, walaupun nggak semua, ternyata burung pemakan buah dan pemakan biji, misalkan rucuk, pleci, atau mungkin cocak ijo atau lagbet atau sebagainya, itu kalau lepas, sebenarnya kalau kita tidak nguber-nguber, kalau kita nggak kejar-kejar, asalkan kita diamkan saja dan kita taruh kandangnya di tempat biasa, dia akan balik lagi guys. Untuk burung pemakan buah dan pemakan biji-bijian, setelah beberapa saya amati dari kemarin-kemarin, ternyata ya walaupun nggak semua, tapi ternyata hampir sebagian, bisa dikatakan
bisa pulang kalau lepas, asalkan kita tidak nguber-nguber atau kita kejar. Kalau kita kejar, kita uber-uber, itu biasanya malah tambah semakin jauh, semakin gimana ya, semakin stres. Ini dengan ternyata terbukti, walaupun masih gerabak, orang cuman baru dapat beberapa waktu lalu, ternyata kita lepas dan kita tidak uber-uber, nyatanya balik lagi. Ya, jadi eksperimen kali ini berhasil. Sebenarnya bukan eksperimen sih, cuman iseng-iseng coba-coba saja. Nah, jadi iseng-iseng kali ini sudah berhasil. Jadi teman-teman, kalau mempunyai burung pemakan buah atau memakan biji-bijian, itu kalau misalkan lepas, lupa nutup pintu terus lepas, itu nggak usah diuber-uber, nggak usah dikejar-kejar, malah takutnya malah tambah jauh, tambah stres ibaratnya gitu kan. Jadi yang penting kita siapkan kandangnya dan pakannya di tempat biasanya, insya Allah burung akan balik lagi, asalkan tidak kita uber-uber. Ya walaupun nggak semua, tapi hampir sebagian burung pemakan buah seperti kayak ini, trucuk, tilang, pleci, atau mungkin cucak hijau dan sebagainya, itu kalau lepas ya biarkan saja lah, ntar juga balik sendiri. Ya walaupun ini belum lama, baru beberapa waktu lalu kan teman-teman, kalau mengikuti video-video saya yang kemarin, ini juga dapat mencok di sini. Mencok apaan sih mencok? Mencok di sini, terus saya jebak pakai kandang ini masuk. Nah, terus ini saya lepas lagi, nyatanya juga balik lagi. Ini balik sekitar jam berapa, bentar? Dari tadi jam 9:30-an, sekitar 9:30, sekarang jam berapa ya? Jam 12. Oh, jam 12. Jadi sekitar 2 jam lebih lah. 2 jam lebih burungnya sudah balik lagi, enggak butuh waktu seharian. Nah, mungkin video kali ini cukup sampai di sini. Kita ketemu di video yang akan datang. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan komen kalau perlu di-share kepada teman-teman yang lain. Oke, saya Marwan. Bye.